Assalamualaikum, Dul. Saya mau kolaborasi masak ya. Ini istri saya ngomong umur, oke? Kita ikuti ya, Dul ya. Masak ikan. Ikan jahe. Masak ikan jahe. Tinggal mencuci bawang. Ini Lur, bumbunya Lur. Lihat ikan cair, ikan cair. Lihat. Bawang brambang, bawang merah, bawang putih. Kita goreng dulu. Betul. Jangan terlalu matang. Hanya sekedar matang aja, mungkin setengah matang Lur, nanti baru bumbu-bumbu yang lain atau rempah-rempah Lur. Itu Lur. Ini udah dimasukkan semua. Ini untuk cadangan makan siang Lur. Ikan pakai bumbu lombok. Lombok atau cabe hijau dan merah gitu Lur. Tapi kebiasaan istri saya nggak pernah pakai penyedap rasa Lur. Tapi rasanya sudah melebihi yang pakai penyedap rasa Lur. Gitu Lur. Oke Lur. Ini dikoleh-koleh sama istri saya. Nanti ditambah airnya Lur. Kasih air matang Lur, yang mendidih Lur, jangan
air biasa lur. Biarkan sejenak sampai mendidih. Nanti baru ikannya dimasukkan lur. Ya lur. Nah ini garam lur. Garamnya kira-kira lur. 1,5 sendok mungkin lur. Gitu lur. Baru takarannya sih terserah lur, sesuai selera lur. Terus gula merah mungkin sebesar bola pingpong gitu lur. Tinggal tidak ketinggalan juga kecap lur. Kecap pemanis juga bisa untuk daya tarik lur, warna masakan lur. Jadi kecap itu ada dua fungsi lur. Pertama penyedap juga manis. Yang kedua juga membawa performa lur, tampilan yang cantik gitu lur. Nah untuk pengganti penyedap rasa ini biasa pakai gula pasir lur, gula putih lur, itu sudah sebagai pengganti penyedap rasa lur. Itu nanti masakannya jadi enaknya melebih pakai penyedap rasa lur, gitu lur. Penyedap rasa itu micin lur, kalau ya ada yang belum tahu penyedap rasa itu micin. Mohon maaf saya tidak menyebutkan produk atau merek gitu lur, hanya penyedap rasa gitu ya lur ya. Ini gula pasir lur, jangan lupa lur. Sedikit menghindar bahan-bahan kimia lur. Ya lur ya, jangan lupa lur. Kita juga jaga kesehatan. Namanya channel Momong Umur lur. Jadi kita Momong Umur biar sehat terus lur. Cukup mam, cukup. Udah dicicipi lur, nggak tahu kurang apa itu. Oh masih kurang garam lur, masih kurang garam sedikit. Tiru boleh lur, tiru masak boleh, tapi kalau minta jangan ya lur ya. Ini rasanya enak sih lur. Tiru boleh, dari awal kan kita buatkan video sudah runtun gitu lur, tapi jangan minta. Tiru boleh lur, emang ini saya tujuannya berbagi lur, berbagi cara memasak tidak pakai penyedap rasa lur. Ini nanti kalau udah umum berapa kali baru ikannya dimasukkan lur. Gimana udah enak? Oke, enak katanya gitu lur. Nah ini ikan udah mulai dimasukkan ke masakan. Ini biar agak lunak. Lo bisa diusahakan tenggelam ya lur, tenggelam dari gitu lur, biar kena rasa semua lur. Nanti kalau udah masuk semua baru ditunggu, ditutup berapa menit udah matang lur. Kayak lur ya, ini sebentar lagi matang itu ya lur ya. Oke ikuti terus lur biar nafsu makan bertambah ya lur ya. Oke tapi pesan saya jangan lupa ya lur ya, like dan subscribe-nya jangan lupa, lonceng juga diaktifkan ya lur ya, biar kita sering ketemu berbagi lagi ya lur ya. Oke ini nungguan ulur, nunggu umur berapa menit, jangan terlalu lama gitu ya lur ya. Terima kasih lur ya berbagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah matang lur, kita nyicip lur, rasanya kayak apa lur. Kebetulan hari Minggu lur, jadi saya spray, udah kerja lur, ya sedikit memperbaiki gizi lur, masak ikan kolaborasi lur. Saya racang-racang isi goreng ikannya lur ya. Oke lur, aduh sip.